Mama yang jualan cabai aja udah tahu bahwa lu tuh Habib palsu. Imam Ubaidillah kagak ada, mama jualan cabai. Itu tadi pada ngerumpi tuh semuanya. Teteh nyahun tuh. Ternyata teh Habib eta teh kaget lain keturunan Rasulullahnya. Aing digoblokeun nya. Nenek aing digoblokeun nya. Ada lagi tuh ketua Rubi Alawiyah. Aneh potong kambing 100. Teh cuma datang bawa gula. Emang udah otaknya itu tuh cuma otak dagang. Maunya dia kalau kita potong kambing 100, kita bawa sapi 100. Otak dagang. Apa juga didagangin sama dia? Jigong juga didagangin sama dia. Gigit roti. Nih, roti nih. Kalau digigit sama ini ada berkahnya. Berapa nih? 50 ribu. Ayo kasih salah sendiri ente nawar. Mudah-mudahan anak ente bisa baca Quran. Lancar baca Quran semuanya. Karena berkah dari jigong aneh. Najis. Mit amit gue. Udahlah, jangan mau digoblokin sama kayak gitu. Nah, lu kalau beli jigong, itu jigong Yahudi. Nah, lu bukannya berkah yang didapat, malah laknat yang didapat. Sekarang udah ketahuan kan? Bahwa dia tuh kebanyakan keturunan Yahudi. Akhirnya dengan dia begitu kan ngejual-ngejual Rasulullah kan. Akhirnya dia kualat berjamaah. Sekarang dia dibully sama orang se-Indonesia. Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, ini ada sebuah video. Menurut saya video ini sangat menarik untuk kita simak dan bahkan layak untuk kita sebarkan guys. Agar semua orang pada tahu dan pada sadar bahwa faktanya memang ada oknum-oknum Habib yang perilakunya kurang baik dan suka merendahkan orang lain. Dan terhadap oknum-oknum Habib yang seperti itu guys, wajib kita tolak dan kita lawan. Dan jangan pernah kita ikuti omongannya guys. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini guys. Kemarin di videonya Gus Puat Channel, Pak Kiai Gus Puat itu ngedatengin KRT Wirahadiningrat sama Dr. Kamal Al-Haq ngebahas masalah nasabnya Aba Guru Sekumpul. Ternyata Aba Guru Sekumpul itu nasabnya itu bersambung ke Rasulullah lewat Musa Al-Kazim. Jadi Aba Guru Sekumpul itu bukan dari Bani Imam Ubaidillah gitu loh. Dan di sini ya, wah gue taksim banget ya. Ternyata emang Aba Guru Sekumpul itu emang orang besar ya, emang orang besar. Waktu hidupnya tuh difitnah bahwa dia itu Aba Guru itu bukan Habib dan bukan golongan dari Bani Alawi dan tidak diakui oleh Robito Alawiyah. Itu ya Allah ya Robi, ternyata ya. Kalau kita pengen ngelihat kehidupan seseorang itu jangan dilihat waktu hidupnya aja. Jadi sampai meninggalnya pun tuh mulia. Waktu hidupnya itu Aba Guru itu dimuliakan karena tidak diklaim sebagai Bani Alawi. Coba bayangin aja deh, misalnya kita nih para muhibin pecinta Aba Guru Sekumpul nih, waktu dulu Aba Guru itu diklaim jadi Bani Alawi, Bani Alawi ya. Misalnya jadi apalah gitulah. Tiba-tiba pemalsuan nasab ini terbongkar. Nah, terus image kita ke Aba Guru Sekumpul tuh kayak gimana? Wah, berarti Aba Guru Sekumpul ini Bani Yahudi juga dong. Apa dong segala macam. Wah, itu berarti tuh ya Allah, ternyata Allah dan Rasulullah tuh ngejaga Aba Guru banget ya, ngejaga Aba Guru Sekumpul tuh. Dipelihara banget deh, dipelihara deh. Sampai nama baiknya, sampai nasabnya itu dipelihara. Sekarang terbongkar setelah Abah meninggal. Meninggal hampir kurang lebih 18 tahun. Ternyata Abah Guru Sekumpul itu benar-benar zuriatnya Rasulullah yang asli, sli, sli, sli. Nggak kaleng-kaleng. Dan harusnya tuh ya, orang-orang Bani Alawi itu mestinya terima kasih sama Abah Guru Sekumpul. Kayak Maulid Simtudurornya dibawa nama Aba Guru Sekumpul, Rotib Al-Hadad, Rotib Al-Atos, apa segala macem. Dia dibesarkan sama Aba Guru Sekumpul. Jadi Aba Guru Sekumpul itu lebih besar dari dia semuanya gitu loh. Jangan halu lah, jangan halu bahwa Aba Guru Sekumpul nih di, itu kan orang-orang sombong tuh yang begitu semuanya tuh. Aba Guru Sekumpul, enggak, Aba Guru Sekumpul tuh intinya tuh dia itu mencintai ilmu ya. Jadi semua rangkaian ilmu-ilmu tuh yang dirangkum dalam hadis, siapapun yang merangkumnya, siapapun yang ininya, apa segala macem, itu pasti dipublikasiin sama Aba Guru Sekumpul. Dan Aba Guru Sekumpul itu ngedidik waktu hidupnya tuh supaya kita tuh sayang, cinta sama zuriatnya Rasulullah. Nah, waktu itu karena zuriatnya Rasulullah tuh pada nggak mau ketahuan
Cuma yang pengen ketahuan ini Bani Alawi, ya Abah Guru Sekumpul itu ngajarin kita semua tuh, nih loh caranya kita untuk mengagungkan Rasulullah, untuk mencintai Rasulullah dengan mencintai zuriat-zuriatnya. Jadi mencontohkan aja, Abah Guru Sekumpul tuh mencontohkan aja. Oh kalau kita ketemu zuriat Nabi yang asli nih, perlakuan kita nih harus kayak begini gitu loh. Nah masalahnya itu kan, Abah Guru Sekumpul di situ ada kode waspada, waspada, waspada. Gue rasa sih, nah terus gini ya, gue pernah dengar dari manusia yang hafal Quran 30 juz, terus ngomongnya hati-hati, dan bisa dipercaya lah. Itu santri-santrinya Abah Guru Sekumpul ngomong begini, waktu Abah tuh masih hidup tuh, nanti setelah saya meninggal, yang menjelaskan saya itu ganjil-ganjil raja, dan yang menjelaskan tentang saya, dan yang membersihkan semua nama baik saya, dan menghancurkan semua manusia-manusia munafik, pokoknya intinya kayak gitulah. Ada kiai di Jawa namanya Fuad. Wah, dan itu masyhur di kalangan santri-santrinya Abah Guru Sekumpul, gitu loh. Nah, cuman sekarang itu dia masih ateis. Itu Abah ngomong di tahun 1990 berapa gitu. Masalahnya tuh videonya itu tuh nggak ada, tapi saksi-saksinya yang masih hidup tuh banyak. Nah, contoh gini ya, waktu Pak Kiai dulu pernah berantem sama Tuan Guru di Kalimantan Selatan, Pak Kiai kan tuh diserang ya, diserang. Wah, sama orang Kalimantan, sama ini apa segala macam. Nah, waktu itu gue pernah ikut ngebelain Pak Kiai juga kan, ngebelain Gus Fuad. Langsung gue di DM. Nah, gue bilang, Pak Kiai itu nggak bakal bertindak kalau nggak ada suruhan dari ring satunya Abah Guru Sekumpul. Saya ini orang Kalimantan. Siapa ring satunya Abah Guru Sekumpul yang menyuruh Pak Kiai kayak begitu? Marah-marah tuh waktu itu. Ya terus gue di DM. Lalu gue bilang, yang nyuruh, ya Guru Kirman. Lu konfirmasi aja sama Guru Kirman gitu. Eh dia balas apa? Oh Guru Kirman itu anaknya itu satu kelas sama keponakan saya. Ya udah konfirmasi sono ke sono. Ah tidak perlu kalau kayak begitu. Cemen kan? Cemen berani gertak sambal doang. Sekarang kalau lu semua pada ngatain Gus Puat begini, 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 Gus Puat begini, enggak, Pak Kiai itu sayang banget sama Guru Sekumpul, dibelain tuh sama Guru Sekumpul tuh sampai sekarang tuh nasabnya dibersihin tuh sama Pak Kiai. Itu tandanya buktinya orang cinta tuh kayak begitu. Dia tahu Guru Sekumpul tuh orang besar, sampai 6-7 abad mendatang. Dia tahu, dibelain tuh Guru Sekumpul dari semua fitnah-fitnahan, musuh-musuhnya Guru Sekumpul tuh yang munafik. Yang foto-fotonya sama Abah Guru, ternyata dia hatinya benci sama Abah Guru. Yang ngerasa dirinya lebih suci, lebih tinggi derajatnya, lebih hebat nasabnya dari Abah Guru Sekumpul. Sekarang abis, beres semuanya, rata. Itu kemarin Pak Kiai itu kayak bawa bom nuklir tuh, jeger ke Bani Alawi. Iya, abisnya gimana nih? Ini orang tuh terlalu sombong. Akhirnya kan terbongkar, Bani Alawi itu tuh bahwa gen 303, gennya Al Capone, gennya orang Yahudi. Tipikal orang Yahudi kan begitu. Dia gak mau kalau berdebat. Kalau berdebat tuh langsung, wow, koar-koar begini, 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 begini. Sekarang ada Habib Bebep katanya itu, maka gak jelas tuh, nantangin kayak Imanuddin tuh, debat. Kalau 3 hari gak ada tanggapan berarti tesis Anda batal. Ih gila, lu siapa PA? Ya Allah, masa kayak begitu? Sekarang mah udah gak perlu debat kali, udah gak perlu debat. Orang Indonesia tuh perlunya tuh lu tes DNA, selesai masalah. Lu berkoar-koar sampai tenggorokan lu keluar darah, air mata lu keluar belek juga orang udah gak ada yang percaya lagi sama lu semuanya. Orang Indonesia tuh udah pinter, gak bakal ditindas lagi. Internet udah masuk ke Indonesia, Google udah banyak, semua udah banyak. Mama yang jualan cabai aja udah tahu bahwa lu tuh Habib palsu. Imam Ubaidillah kagak ada, mama jualan cabai. Itu tadi pada ngerumpi itu semuanya. Eh teteh teteh nyahun tuh. Ternyata teh Habib Eta teh kaget lain keturunan Rasulullah nya. Aing digoblokin nya. Nenek aing digoblokin nya. Itu tuh ada tahun 98. Pas ada kerusuhan di Ketapang itu kan. Yang Pak Rizieq Syihab itu ceramah terlalu keras, akhirnya nyenggol orang Ambon. Besok orang-orang Ambon tuh ribut di situ. Akhirnya pulang sampai ke kerusuhan Ambon, sampai ke sini, sampai ke situ. Coba deh kita lihat sejarah deh. Itu kerusuhan Ambon, kerusuhan Ketapang, yang keroknya siapa? Hah? Gue nih ada nih di kerusuhan Ketapang. Gue jadi saksi hidup di situ. Malam-malamnya habis itu pada ceramah, langsung kan ada kejadian Ketapang kan? Kejadian Ketapang gak lama, langsung ada kerusuhan Ambon, langsung ada ini, langsung ada itu. Sampai kapan sih lu pengen ngerusuhin terus di negara gue? Sampai kapan? Hah? Gue capek diadu domba mulu. Nih gue nih, mewakili manusia-manusia Indonesia asli. Udah deh. Lu mendingan nih
jualan jigong sama kaum lu sendiri lah sono lah, tuh lu ke Yaman no nolongin negara lu no sono no. Tuh si bak kereta 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 berlalu, kereta kereta aku tidak mau menaiki kereta, bukan karena kekurangan di kereta itu, tapi beban koper lukaku terlalu besar. PA, kereta itu didesain itu untuk ngangkat barang bertonton. Beban keretanya itu aja satu gerbong itu beban paling berat itu dibanding kendaraan-kendaraan darat yang lainnya. Yeah? Beban luka lu paling seplastik. Pakai lukanya bertonton. Lu tuh yang ngelukain orang. Lu yang ngelukain orang. Banyak orang yang terluka sama bacot lu tuh yang gak jelas. Banyak orang yang ribut karena provokasi lu yang gak jelas. Buat bangsa pribumi, udah stop ikutin dia. Buat pemerintah, buat polisi, kalau dia pengen bikin panggung, stop! Jangan dikasih panggung orang kayak begitu. Orang kayak begitu ntar pribumi main bunuh-bunuhan, dia mah ketawa. Emang udah tabiat penjajah kayak begitu? Tukang adu domba? Ada lagi tuh, Ketua Robito Alawiyah. Aneh potong kambing 100, dia cuma datang bawa gula. Emang udah otaknya itu tuh cuma otak dagang. Maunya dia kalau kita potong kambing 100, kita bawa sapi 100. Otak dagang, api juga didagangin sama dia. Jigong juga didagangin sama dia. Gigit roti, nih roti nih. Kalau digigit sama ini ada berkahnya. Berapa nih? 50.000, ayo kasih salah sendiri ente nawar. Mudah-mudahan anak ente bisa baca Quran. Lancar baca Quran semuanya. Karena berkah dari jigong aneh, najis. Mit amit gue. Udahlah, jangan mau digoblokin sama orang kayak gitu. Nah, lu kalau beli jigong, itu jigong Yahudi. Nah, lu bukannya berkah yang didapat, malah laknat yang didapat. Sekarang udah ketahuan kan? Bahwa dia itu kebanyakan keturunan Yahudi. Akhirnya dengan dia begitu kan, ngejual-ngejual Rasulullah kan? Akhirnya dia kualat berjamaah. Sekarang dia dibully sama orang se-Indonesia. Lu mau berkuar-kuar kayak gimana juga? Orang Indonesia udah pada geli sama lu. Ya Allah, kalau gue sendiri ya, pribadi gue. Ya elah, gue mending ngedengerin anjing ngomong kali daripada ngedengerin lu. Udah lah, sekarang udah deh, jangan ngadu domba lagi lah. Nggak usah lu. Wah, kalau lu nggak percaya sama Imam Ubaidillah, keimanan lu tuh dipertanyakan. Itu bid'ah sesungguhnya tuh itu. Bid'ah dolalah. Iya guys, saya kira apa yang disampaikan oleh orang ini bukan bentuk fitnah guys, bahwa memang banyak sekali oknum-oknum Habib yang suka menjual barang-barang bekas, bahkan barang tersebut bekas jigongnya guys. Seolah-olah orang dibodohi dengan mengatasnamakan berkah, tapi yang lebih membuat aneh lagi guys menurut saya adalah orang-orang yang mau membelinya. Lah kok mau-maunya dibohongi oleh oknum-oknum Habib seperti itu. Jadi menurut saya guys, oknum Habibnya koplak dan yang membelinya malah lebih koplak lagi. Karena dia mau dibohongi dan percaya kalau jigongnya oknum Habib tersebut mengandung berkah. Sekian video kali ini dan terima kasih.